Halo Sobat Musik, gue Fernando Faustino dan selamat datang di Top 5 Cover of the Week. Jadi gue mau ingetin lagi bahwa Top 5 Cover of the Week ini diambil dari engagement tertinggi dari akun Indomusicgram. Jadi bukan gue atau tim Indomusicgram yang milih, tapi kalian semua. Oke, langsung aja ke urutan kelima minggu ini. Di urutan kelima ada Stephen Vincentius membawakan lagu Start yang dipopulerkan oleh Depa Pepe. Mari kita cek videonya. Kalau menurut gue sendiri, videonya itu simpel aja, cuman dua video yang di-split. Tapi di sini Stephen sukses bermain dengan sangat rapi sehingga enak untuk ditonton. Lanjut ke urutan nomor 4. Di urutan keempat ada teman gue sendiri, Triandi Kusuma. Di sini dia mengcover lagu Terserah yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly. Dan mari kita cek videonya. Di sini Riandi masih menggunakan style dia dengan memberikan angle-angle yang berbeda untuk menunjukkan detail dari videonya. Ditambah dia bermain dengan rapi dan santai, jadi wajar dia bisa masuk ke urutan keempat. Selanjutnya di urutan ketiga ada @Gieco_Siena membawakan lagu rock legendaris yang berjudul Sweet Child O' Mine yang dipopulerkan oleh Guns N' Roses. Mari kita cek videonya. Di sini Gieco berhasil membawakan lagu Sweet Child O' Mine dengan sangat unik dan menarik untuk ditonton. Walau kualitas videonya biasa aja dan kurang pencahayaan, tapi dengan bantuan skill dia bermain recorder dan suling Sunda, berhasil membawa kesan yang unik dari cover ini. Lanjut di urutan kedua, lagu yang dipopulerkan oleh Krisdayanti yang berjudul Menghitung Hari yang di-cover oleh @AgiaGustian berhasil menjadi top nomor 2 di minggu ini. Yo, mari kita cek videonya. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku. Dari segi videonya sebenarnya simpel aja, tapi suara si Agia ini kalau kalian dengar enak loh. Apalagi dia nyanyinya penuh penghayatan, jadi sangat wajar loh dia ada di posisi kedua. Good job! Dan di top 1 minggu ini ada @TheMacaronsProject membawakan lagu yang dipopulerkan Terosa yang berjudul Dengan Aku Bukan Untukmu. Mari kita cek videonya. Aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Nah, buat yang belum ngecek Instagramnya si Macaron, Macaron ini duo kakak beradik yang tinggalnya nggak di Indo, melainkan di Kanada. Tapi masih sering bikin-bikin konten di Instagram, dan minggu ini mereka berhasil menjadi top 1 di Top Cover of the Week minggu ini. Itu dia Top 5 Cover of the Week minggu ini versi Indomusicgram. Tetap bikin konten, tetap bikin karya. Siapa tahu minggu depan kalian masuk di Top 5 Cover of the Week minggu depan. Ya minggu ini udah dong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa komen di bawah konten apa yang harus kita buat di channel Indomusicgram. Jangan lupa untuk nonton video-video lainnya dari channel Indomusicgram. Nama gue Fernando Faustino. Dan sampai jumpa di Top 5 Cover of the Week minggu depan. Yang pasti bukan saya hostnya.